soalan Ringgit Malaysia 54,000 bahagi 60 darab 15 sama dengan Ini adalah melibatkan operasi darab dan bahagi wang Pertama sekali rm Malaysia 54,000 per 60 darab 15. Untuk memudahkan proses operasi bahagi, kita potong sifar, kemudian 5,400 bahagi 6, yang mana sifar telah dimansuhkan. Untuk menyelesaikan operasi bahagi, kita menggunakan sifir 6. 6 darab 1 6 6 darab 2 12 6 darab 3 18 6 darab 4 24 6 darab 5 30 6 darab 6 36 6 darab 7 42 54 ringgit Malaysia. Baik, 5 bahagi 6 sifar sifar tolak 5 tolak sifar 5 4 turun ke bawah 54 bahagi 6 sila rujuk sifar 6 di sini ada 54 jawapannya adalah 9 Kemudian darab semula 9 darab 6. 54 tolak Baki adalah sifar Sifar tidak perlu ditulis Turunkan sifar Sifar bagi 6 sifar Sifar darab 6 sifar Tolak Turunkan lagi sekali sifar Sifar Kemudian sifar Bagikan dengan 6 Jawabannya sifar Sifar darab 6 sifar Seterusnya Daripada hasil bahagi Ringgit Malaysia 5,400 bahagi 6 Jawapannya adalah 900 Seterusnya Jawapan tersebut kita akan darab dengan 15 9 Sifar Sifar Darab Satu lima, kita mulakan dari sini: satu darab sifar, sifar satu darab sifar, sifar satu darab sembilan, sembilan di atasnya sifar. Kemudian kita teruskan 5 darab sifar sifar 5 darab sifar sifar 5 darab 9 45 Kemudian kumpulkan jawaban sifar sifar tambah tambah jawabannya sifar yang ini tambah, tambah, tambah. Sifar, tambah. sifar tambah sifar tambah sifar tambah 5 Jawabannya adalah 5 Seterusnya Tambah tambah Sifar tambah 9 Sama dengan 9 9 tambah 4 Sama dengan 13 3 naikkan 1 Tambah Di sini 1 tambah sifar, jawabannya 1. Oleh itu, ringgit Malaysia 900, darab 15, jawabannya adalah ringgit Malaysia 13.500. Dan jawabannya kita akan tuliskan di sini. Contoh yang seterusnya adalah 9 darab, ringgit Malaysia 780 bahagi 2 sama dengan Kita akan selesaikan operasi darab terlebih dahulu Kemudian jawabannya kita akan bahagikan dengan 2 Seperti biasa 780 7 8 sifar darab darabkan dengan 9 kemudian darabkan seperti biasa 9 darab sifar sifar 9 darab 8 72 9 darab 7 63 Jumlahkan jawaban di bagian bawah Sifar Jawabannya adalah sifar Tambah Sifar tambah, tambah dengan 2 Sama dengan 2 Tambah 7 tambah 3 10 satu kita naikkan di sini tambahkan sekali lagi satu tambah enam tujuh jawapannya adalah ringgit malaysia tujuh ribu dua puluh seterusnya tujuh ribu dua puluh bahagikan dengan dua ringgit Malaysia 7020 bahagi 2 kita akan menggunakan sifir 2 2 darab 1, 2 2 darab 2, 4 2 darab 3, 6 2 darab 4, 8 2 darab 5, 10 2 darab 6, 12 2 darab 7, 14 2 darab 8, 16 2 darab 9, 18. Seperti biasa Simbol RM Yang pertama sekali 7 bahagi 2 Sila rujuk sifir 2 Baik, yang paling hampir dengan 7 adalah 6 Jawapannya adalah 3 Tuliskan 3 di atas Nombor 7 Kemudian Darabkan 3 dengan 2 3 darab 2 sama dengan 6 Tolak 7 tolak 6, 1. Kemudian, turunkan sifar supaya 1 ini menjadi 10. Dan 10 bahagikan dengan 2. Rujuk semula sifir 2, cari nombor 10. Baik, di sini terdapat nombor 10. ya Jawapannya adalah 5. Oleh itu, 10 bahagi 2 sama dengan 5. Tuliskan 5 di atas sifar. Kemudian 5 darabkan dengan 2. 5 darab 2, 10. Tolak. <tuh> 10 tolak 10. Sifar. Sifar tidak perlu ditulis ya. Kemudian 2. Turunkan. Turunkan. Dan bahagikan dengan 2. Ya. 2 bahagi 2. Sila rujuk sifir 2 ya sila rujuk sifir 2 di sini ada dua jawabannya adalah satu dua bahagi dua satu dan darabkan satu darab dua dua tolak baik di sini masih terdapat nilai sifar turunkan oleh kerana sifar bahagi dua jawabannya adalah sifar tuliskan di sini sifar sifar darab dua sifar. Okey, bakinya selesai ya. Oleh itu, sembilan darab ringgit Malaysia tujuh ratus lapan puluh bahagi dua sama dengan ringgit Malaysia tiga ribu lima ratus sepuluh.